Yang pertama, saya ingat saya mulakan dengan penglibatan saya yang paling awal dalam politik demokrasi dan sekaligus dengan PAS. Kita tahu bahawa berdasarkan sejarah politik Malaysia ini dalam sistem demokrasi, kemudian dia anggap pilihan raya itu memang salah satu komponen yang penting dalam sistem demokrasi. Maka pilihan raya yang pertama tahun 55 sebelum kemerdekaan. Yang tu semua orang tahu bahawa parlimen masa itu yang ada 52 kerusi, 51 dimenangi oleh Perikatan, satu PAS sebagai pembangkang. Saya nak sebutnya bahawa PAS selain daripada Perikatan yang kemudian Barisan Nasional, satu-satunya parti yang sentiasa ada dalam parlimen sejak daripada pilihan raya yang pertama sampai sekarang. Paling tidak pun satu ada. Kemudian pilihan raya yang kedua tahun 59 selepas daripada kemerdekaan, dan penglibatan saya paling awal dengan sistem pilihan raya inilah tahun 59 itu. Saya masih sekolah masa itu dalam tingkatan 2. Tapi diminta untuk jadi check list voters ni di Bansal Panas PAS. Sebab masa itu ramai orang tak sekolah. Yang paling tinggi kebanyakan masa itu sampai darjah 6 sekolah rendah. Dan saya tingkatan 2 diminta untuk bersama membantu oleh kerana kebetulan orang tua saya lah pemimpin PAS tempat di situ. So, itulah tugas pertama di Bansal Panas PAS, di tempat mengundi Sekolah Kebangsaan Seberang Marang nama dia. Kampung saya lah. Ya. Masa sekarang ni kalau kita nak banding Bansal Panas ni penuh dengan kanopi, penuh dengan apa ni. Dulu tak ada, di bawah pokok je buat. Ambil bangku sekolah letak situ, kemudian masing-masing parti yang bertanding. Dan masa 59 ini, politik Malaysia boleh dikatakan memang didominasi oleh Perikatan, gabungan daripada tiga parti, UMNO, MC dan MIC. Tapi di kalangan masyarakat Melayu, terutama sekali sebelah sini lah, 89 itu, yang bertanding dalam pilihan raya ialah PAS dan Perikatan di sini dalam konteks itu. Ada parti yang ketiga, iaitu Parti Negara. Tapi tahun 55, Parti Negara merupakan parti yang kedua bertanding di Terengganu masa itu. Bukan PAS. PAS belum ditubuhkan di Terengganu masa itu. Tahun 56, sebab itu bertanding tahun 59. Dan dalam saya cerita Terengganu dulu sikit dalam konteks, tak apalah campur-campur lah. 59 ni sudah ada kesedaran untuk lawan Perikatan lah sebagai parti yang memerintah masa itu, dengan ada kerjasama antara parti-parti politik ini. Saya rasa PAS parti politik paling awal yang meneroka kerjasama ini dengan Parti Negara dalam konteks masa itu. Datuk Ong tanding di Terengganu masa itu. Datuk Ong sebagai pemimpin Parti Negara tanding di Johor, tak boleh menang. Terengganu ada sambutan sikit, tapi walau macam mana pun dirasakan PAS pun memberi penghormatan pada dia untuk tanding di Terengganu
So di mana Datuk orang bertanding, PAS tak meletakkan calon. Jadi direct fight. Datuk orang lawan PIN. Tempat yang PAS bertanding di Parlimen lain di Terengganu ni, Parti Negara tak bertanding. Jadi keputusannya daripada 6 kursi, kalau tak silap saya masa tu, 6 PAS menang 4, Parti Negara 1, BN 1, Perikatan 1. Dan dalam pilihan raya negeri, state election, PAS dapat tawan Terengganu masa tu 99. Negeri yang pertama ditawan oleh PAS ialah Terengganu. Sebab pilihan raya state dibuat staggered masa tu juga sekaligus. Jadi Terengganu mendahului Kelantan. Kelantan kemudian, lepas tu kita dapat tawan. Tapi Kajah tak bertahan lama lah masa tu. Jadi itu pengalaman. Kalau nak tanya saya, pilihan raya paling demokratik di Malaysia ini tahun 99 lah. Sebab masa tu UMNO pun tak ada duit lagi, tak reti lagi nak cari duit pun masa tu. Baru-baru merdeka ni. Dan boleh dikatakan orang pergi mengundi ni jalan kaki je. Tak ada kenderaan yang bawa pengundi masa tu. Memang jalan kaki je. Kalau ada basikal, naik basikal lah. Jadi keadaan ekonomi masa tu dan bebas, tak ada, saya umur tak cukup pun, tugas itu pun tak ada siapa cek. Dan masa tu dipanggil rapat umum, masa tu ceramah ni dipanggil rapat umum, public rally diadakan secara bebas dan terbuka. Saya tak pasti sama ada permit atau tidak masa tu dibuat pada polis ni, ataupun maklum saja. Tapi tak ada halangan apa-apa. Di Terengganu ni tempat yang menjadi kawasan venue ni, tempat yang mengadakan public rally ni, kawasan South Bandar tu lah, dekat tepi sungai tu. Saya masih sempat dengan public rally tahun 74, masa tu saya mula-mula bertanding 74. Dan tempat tu masih digunakan di sebagai tempat public rally. Peristiwa Magelang 77, Mas tahun 78, pilihan raya bagi negeri Kelantan, dia angkat Magelang ini, ada pilihan raya khusus bagi negeri Kelantan. Dan PAS kalah teruk juga lah. Jatuh kerajaan masa tu tahun 78. Dan 78 ini kekalahan PAS paling teruk dalam sejarah politik Malaysia. Di Terengganu sendiri kosong masa tu. Daripada kita yang daripada tahun 74 tu, kita ada berapa 10-9 kursi state habis. Tahun 78, tahun kali pertama Tok Gua jadi bertanding, dia pun kalah tahun 78. Kalah semua masa tu. Datuk Ahmad Talib pun kalah, Datuk Arun Tayyip pun kalah pun ni. Saya yang bertanding semula pun kalah semua, kosong. Kelantan tinggal dua. Tinggal dua kursi dia punya, 78. Parlimen satu pengkalan, parlimen kemudian menang pengkalan cepat satu. Fonilah pun tak surat saya. Ayah ni amah. 78. Lepas tu bina balik lah. Bina balik. 82 tu bertambah balik lah kursi, makin banyak 86. Sehingga 90, PAS mengadakan kerjasama dengan Parti Melayu Semangat 46. Krisis UMNO Teku Azali Mahathir masa tu tahun 87, bermula 87 atau 89. Oleh kerana kita sebahagian daripada kerajaan pusat dan negeri-negeri ini, campuran memang
ada kerjasama lah masing-masing di pekat negeri, ada esko dua-dua lah. Pak Nagi UMNO perintah pun ada PAS jadi esko. Pak PAS perintah pun ada UMNO jadi esko. Di pusat itu jawatannya masa tu PAS dua menteri, dua timbalan, dua seterusnya parlimen masa tu. So apa yang oleh kerana nak mengisi benda ni, tuntutan-tuntutan dari segi pelbagai itu, dari segi masa tu istilah yang digunakan tu Islamisasi itu dia secara Inggeris lah, di Melayu kan penerapan nilai-nilai Islam itu, penerapan nilai-nilai Islam. Jadi apa yang kita boleh buat. Jadi masa itulah saya memimpin Esko Pemuda ni untuk bertemu dengan menteri-menteri yang kita rasa ada tanggungjawab dari segi nak tugas amar makruf ni, dari segi nak buang benda-benda yang tak baik ni. Itu antara yang kita jumpa masa tu ialah masa tu judi Toto ni dalam direct ni dalam TV Malaysia masa tu. Keputusan Toto tu dia buat ni, bola jatuh daripada ni, tahu nombor berapa menang, nombor berapa. So kita jumpa Tahir Mahmud masa tu, dia menteri penangan. Kata tak elok, kata dia punya ni, ni mendedahkan judi ni ada haram, kita pergi bentangkan tu. Kata okey. So dia boleh ambil tindakan cepatnya meniadakan benda tu. Tentu tak ada. Dia tak hilang lagi lah dia punya. Judi Toto tu masih ada. Tak hilang TV dia punya tu. Kemudian apa benda ni, dia punya dia jamuan negara ni, jamuan negara ni, state banquet. State banquet ni biasanya sama ada dia yang hadir tu Perdana Menteri, dia punya state banquet juga, ataupun agung sendiri. Masa tu arak dihidangkan masa tu. Arak dihidangkan. Tradisi British tu masih ada. Tapi masa waktu kita duduk dalam tu, ada majlis dah sama masa nak ada majlis state banquet ni. So kita bagi tahu Asri lah sebagai pemimpin, bagi tahu pada Tun Razak supaya ditiadakan minuman arak dalam majlis banquet yang macam ni, dekat ni. Kita tak tahu, ini tugas kita lah. Dia kata ni tradisi lama ni, tradisi yang jalan. Tapi Asri bagi tahu kalau nak buat juga kami PAS tak boleh hadir lah. Razak kata tak bagus lah kalau PAS tak ada, semua lepas sebahagian pada kita. Akhirnya okey lah, tak ada. Dia kata lah tak ada. Bila jamuan proper kita pergilah, saya dah terlibat masa tu. Pergi jamuan meja-meja VIP lah semua, saya macam-macam. Dia campur-campur, dia kalangan duta pun ada ni, duta pun ni. Tengok. Memang atas meja ni tidak dihidangkan. Tidak dihidangkan atas meja. Tapi diberitahu secara senyap-senyap lah pada siapa yang nak arak ni, bagi tahu pada ni Asya ni yang tukang-tukang tu, kata nak dia boleh dibawa direct kepada yang berkenaan lah. Kita pun dah itar juga tengok menatang mana. Tentang kita tahu masa tu kita kenal pun di kalangan Menteri UMNO yang tarik arak ni ada beberapa orang sebenarnya, ada. Tapi boleh katakan semua tak minta, malu. So lepas tu dah main kering orang tadi. So tapi selepas pada tu ya, jamuan seterusnya yang selepas itu pun tak ada lah, tak ada dihidangkan, tak ada betul lah maknanya. Sampai ke hari ni. Mana itu daripada hasil dia punya tu lah. Kemudian apa ni, saya sebut beberapa lah contoh. Ni apa benda ni, azan TV ni. Sampai waktu masuk, tak ada azan. Itu hasil daripada cadangan kita kepada kerajaan lah, supaya beri kesedaran kepada masyarakat ni bahawa masuk waktu semayang,
tibi emang dunia azam sebenarnya ini punya tu. Kemudian oleh kerana kita juga maknanya tengok dalam-dalam nak memperkenalkan, nak promosikan bahawa dalam Islam ni bukan masalah semayang puasa je, sokan tak ada, hiburan tak ada, apa tak ada. So asli mengambil perjalanan supaya memperkenalkan nasyid. So nasyid selimut putih ni asli yang bawa masuk ke Malaysia ni. Nasyid selimut putih yang dia pemuda ni, apa nama dia punya, dia punya Suraya tu. Ya. Oleh kerana pemuda asli dia menteri tanah dan galian, Felda ni bawah dia. So tempat-tempat tu atas dasar manina tu bawa hiburan nasi ni termasuk bawa dalam Felda yang terpilih lah dulu. Tengok macam mana dia punya tu supaya dapat tu. Dan akhirnya masyarakat suka buat lagi tempat-tempat lain dia punya tu. Dan kemudian itu nak memperkenalkan seni, nak kata muzik, hiburan yang tak bercanggah dengan Islam lah. Bermula dengan nasyid ni, zaman tu sudah kita mulakan. Kemudian pada asli lagi diperkenalkan, masa tu tak ada pendidikan agama sebenarnya Felda ni. Jadi dia bawa guru agama ni mengajar di Felda. Surau ada masjid ada apa tu. Guru agama yang direkrutkan kalau tu sebagai petugas bawa Felda mengajar. Antaranya yang masih hidup ialah Musyidul Ampas sekarang, Sa'asin Jasin. Itu guru agama Felda yang dimasukkan oleh Ansi masa itu. Dan tak pergi cari tanya Sa'asin. Dia antara yang saya tahu yang masih hidup dia guru agama Felda. Ha, dia guru agama Felda. Dan lepas tu dia letak jawatan lah. Lepas tu dia tiba dengan pertandingan juga. Dia mesti pertandingan lewat juga lah. Dia punya tu. Kemudian cadangan kata Universiti Islam ada ni daripada Mutamapah tu, boleh kata setiap Mutamapah ada di sana. Ada penumpang tu ada. Bukan Wak Ibrahim yang mulakan benda tu. Dah ada cadangan dah macam mana. Dan pemuda ni jemaah Anwar duduk dalam tu nampak macam dia lah, dia kajian college pemuda ni perguruan Islam kita yang mencadangkan tu. Ada lagi tak sekarang tak? Banyak. Sijil perguruan Islam yang dibuat di college Islam di Pertajaya asal mula-mula tu, di punya awalnya masa tu ni Mahyuddin Musa dia punya pengetua yang pertama pada Islam. Dalam salah satu ada satu majlis ni dia bagi tahu, dia kata kita buat ni hasil daripada cadangan PAH maktab perguruan Islam. Dia begini, oleh kerana sistem yang diperkenalkan dalam negara kita dari segi perlembagaan Malaysia ni, perlembagaan Melayu lah, waktu Malaysia sama lah lebih kurang ada tempat-tempat tu perlembagaan kita ni memperbaikkan bahawa pembentukan kerajaan itu melalui sistem demokrasi, melalui pilihan raya. Sebab itu interim kerajaan sementara sebelum daripada kita diberikan kemerdekaan itu telah dibuat pilihan raya yang pertama tahun 1955 itu untuk nak membentuk parlimen Malaysia yang pertama masa itu sebelum kemerdekaan sebagai persiapan untuk menerima ini. Dan PAS boleh dikatakan gerakan Islam, satunya gerakan Islam lah. Sebab itu ini dianggap sebagai satu wasilah. Kata wasilah ni memang digunakan oleh ulama pada masa itulah sebagai saluran untuk kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini jadi ini jalan yang ada kepada kita. Dan daripada
Quran mara'a minkum munkaran, dia dulu lagi ni orang pah dia cakap ni. Apabila kamu bila kamu melihat kemungkaran ubah dengan tangan, politik ni ubah dengan tangan lah ni. Tak upaya ubah dengan tangan kan? dengan biadah ini dengan tangan dengan lidah, lisan, satu bikolbi, dengan hati ini punya tu. Ini benda-benda yang tu. Jadi ini tidak salah dari sudut Islam. Dan kita mengambil jalan wajah silmiah, jalan wajah silmiah ini, dan kita melihat bahawa ini saluran yang terbuka bagi kita, diizinkan kita mengambil ini. Dan Indonesia mendahului kita dari sudut ini. Dia pilihan raya lebih awal daripada kita. Dan kita maksumi, dan kita mengambil jalan ini. Dan itu, kalau saudara Afiq tanya itu, itulah maknanya kita mengambil ini sebagai wasilah untuk kita melaksanakan tugas kita. Tok Guru ni dia hebat dia dari sudut yang memperkenalkan politik Islam ni secara yang betul-betul dengan naratif yang jelas, dengan apa politik suku, agama suku, kemudian apa benda ni tak boleh ni, kemudian Islam rasa tu ni, sistem politik Islam ni saya rasa tu gua jadi sepanjang saya benda ni dia bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin yang lain ya, yang menjelaskan pengertian politik Islam ni dengan segala dia punya detailnya, tu gua jadi. Dia punya penguasaan sirah dia pun tinggi. Yang hebat dia ialah dia ngaji yang usilia tu. Malah dia anggap masa tu ada soal khabar yang pre-radical ni semulang sekali. Asia Week. Dia pun nak dia akan buat berkali tu gua jadi ni. Dan masa tu di kalangan pemimpin-pemimpin, mana congregation, orang mengajar agama ni, kehadiran orang yang paling hati di luar daripada Iran, lain daripada tu. Iran tu memang ramah lah, dia punya budaya dia macam tu. Tapi di antara negeri-negeri masa tu lah, yang politik ni yang dia punya tu. Jadi dia Tok Guru ni dia tak berhujah banyak sangat. Ni lah dia nak ni. Maka bagi pandangan dia lah, kita begini lah dia punya. Dia pun terbuka, sikap dia terbuka. Tapi dia bukan jenis bertengkar. Barat tu dia bukan jenis dia lah. Dia punya tu. Orang putih kata ideolog politiknya dia. Secara pribadi saya rasa kemenangan peristiwa rasa mana ialah kemenangan saya bertanding dong tahun 1982, sebab saya tanya 74 tu saya tak kerja mana pun. Tahun apa pun lagi, tahun orang kata pergi ceramah pergi ini, kita tidak merancang sendiri, tak mengatur sendiri. Kemudian mari apa benda ni 78, pilihan raya 78 tu kita kalah, saya pun kalah. Dan saya tak nampak ni tidak mudah untuk kita naik semula, untuk menang semula ni, dia punya tu. Tapi benda dalam tangan kita lah, kita sendiri yang merancang masa tu, tak ada. 78 tu krisis lah waktu kita nak pergi ceramah PAH ni belum tu mana tu orang, kita pergi rumah orang ni orang jamu sebenarnya, orang tak nak, walaupun tak jamu sedia air apa tu, orang sedia air. Tahun 78 waktu kita nak mengemping, pergi rumah tanya dah ni belanja tu ni buat air apa ni, orang tanya masa tu 78 mana dia, mungkin dia tak ada ataupun dia kata kamu sudah jadi kajian lah sebelum pada ni, itulah ada terasa kita rasa
Tak pernah. Alami begini belum pada ni lah dia punya tu. So tapi kita mengatur lah, mengatur. Saya bertanding masa tu tahun 78 kan kita kata lost semua sekali. So tahun 1082. So 52 saya bertanding di Wakam Pelang. Dong tu kalau juga tu tapi pernah menang waktu tu. Kuala Terengganu yang saya bertanding Wakam Pelang waktu tu. Jadi dia cadangkan bertanding di dia benda ni. Di Dong Wakam Pelang state. Parlimennya saya bertanding di Kuala Nerus. Masa tu. Banyak di Negeri Terengganu ni berapa kali pernah raya tu. Tok Guru Haji dengan saya ni bertanding dua lah. State dengan Parlimen dulu sekaligus. Dan yang menang dua sekaligus tu tahun 99 lah. Tok Guru pun dua, saya pun dua. Menang dua-dua tu. Tapi 82 ni, saya sendiri pun rasa suka untuk kita nak menang menghadapi pilihan raya dengan apa ni. Tapi 82 tu menang. Don saja. Tapi saya rasa ini hasil daripada usaha orang ramai sendiri, penyokong kita, pekerja kita dengan sangat tak ada apa dengan tak ada duit, tak ada apa, tak ada apa dia punya. So dia punya rasalah manisnya kemenangan itu.